Bupati Pinrang Irwan Hamid, bersama Kepala Kepolisian Resort Pinrang, AKBP Santiaji Kartasasmita, dan Komandan Komando Distrik Militer 1404 Pinrang, Letkol Aris Barunawan, ikut serta dalam gerakan pengendalian hama tikus di Desa Tanra Tuo, Kecamatan Cempa, Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023. Pada kegiatan ini, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa, kegiatan gerdal hama tikus ini merupakan salah satu upaya peningkatan produksi pertanian di tengah upaya meraih swasembada pangan. Lebih lanjut, Bupati Irwan berharap, gerdal ini dilakukan secara masif dan simultan, sehingga hewan pengerat yang menjadi momok ini tidak mendapat ruang dan waktu untuk berkembang biak. Lebih lanjut, Bupati Irwan berharap, para petani terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, juga sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian. Pada kesempatan ini, juga diserahkan bantuan berupa bahan pengendali hama tikus atau racun tikus, untuk digunakan oleh para petani untuk mengendalikan penyebaran hama ini. Bupati Irwan turut didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Andi Calo Kerang, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Awaludin Maramat, dan Camat Cempa, Kamarudin Yakub.